Selamat siang, rekan. Kali ini saya mendampingi Beldu dengan Sumerta. Kali ini kita akan menyusul rekan-rekan 04 yang saat ini sudah menggeser Karpat menuju Penebel, ya tepatnya di sekitar Buruan. Jadi biar tidak penasaran, ikuti terus ya jejak perjalanan hari ini. Tetap semangat. Ya, semangat selalu. Konsentrasi ya. Sekarang kita sudah memasuki seputaran Sanggulan ya. Seputaran Sanggulan. Sudah memasuki depan pom bensin Sanggulan. Mudah-mudahan kita bisa melewati traffic light tanpa hambatan. Ya, ternyata sesuai rencana. Cukup padat jalan hari ini. Bisa kita lihat. Ya, seperti inilah. Bidadari, ya tempatnya Bidadari ada di sini. Saat ini kita sudah di depan kantor Bupati Tabanan. Ya, rupanya kita terhalang sama lampu merah. Jadi kita harus sabar. Inilah rute perjalanan menuju Buruan. Ada apa di sana? Dan dalam rangka apa? Simak terus perjalanan kami. What's up, bro? Yes. Kita sudah memasuki kota Tabanan. Patung Catur Muko ya. Ya, di barat Pasar Senggol. Jadi kita belok ke arah kanan, yang ke utara, di dekat Toko Pandat. Jadi kita ke utara, pertigaan depan LP, nanti kita ke utara lagi ya. Lurus sampai tujuan. Ya, ini dia LP Tabanan. Ya, ke arah utara kita di sini kan. Sambil kita jalan biar tidak bosan, saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Beldu dengan Sumerta yang beberapa minggu ini mungkin akan purna tugas ya Bang ya. Ya. Jadi kira-kira Bang gimana Bang kesan Abang selama menjadi TNI Bang? Perjalanan pesan dan pesan saya sebagai TNI sangat unik di dalam pelatihan. Awal dari masuk kita dari nol, tidak mengerti apa, namun tidak dididik untuk berbahasa disiplin pasti, tentunya berani, kedua tidak bertanggung jawab di dalam tugas kepemerintahan, yaitu sebagai pengamanan Republik Negara Indonesia ini. Kita berarti sebagai prajurit haruslah tegar, kuat, bisa menjaga segala aktivitas kita. Dan ikhlas Bang ya? Dan tulus dan ikhlas, bukan ikhlas saja, tulus dan ikhlas. Karena kita sebagai prajurit abdi negara. Nah itu ya saudara-saudara ya, rekan semua ya. Itu, dari yang tidak tahu kita wilayah jadi tahu wilayah. Yaitu Lombok,
Jawa, Kupang, ya Bali. Ya itulah karena penugasan dan tugas kita, jadinya ada orang tidak tahu Pulau Jawa, jadinya tahu Pulau Jawa. Tidak tahu bahasa Jawa, jadinya tahu bahasa Jawa. Gratis jadi, bang ya, gratis kan, ya. Ini bang, apa namanya kalau misalnya, ini kan lagi sebentar bang. Ya. Kira-kira pesan abang buat prajurit-prajurit sekarang ini bagaimana bang? Saya memesankan diri saya kepada adik-adik junior-junior ataupun anggota-anggota yang baru masih mengenyam, artinya pensiunnya masih panjang, jauh dan lama. Saya berpesan agar menumbuh kembangkan rasa kebersamaannya, karena saya lihat sekarang ini, di tahun sekarang ini ya, jiwa korsalnya sebagai prajurit itu sudah sedikit kayaknya udah meluntur, ibaratkan busa. Busa bang ya? Iya, ibaratkan busa sudah. Kenapa? Hanya ditiup angin saja sudah terempas dan tidak kelihatan lagi busanya. Gitu. Jadi, bening airlah yang kelihatan. Yang juga karena lo sakit lo, gue seneng gue. Jadinya dulu gue kuat. Iya, ya. Jadinya kayak berbahasa di Jakarta yang saya dengar. Kalau lo gue. Iya. Artinya tidak maulah ada rasa iba. Berarti begini bang, jadi tatuomasi aku adalah kamu adalah aku. Sudah itu berlaku, sudah ya? Sudah kayaknya luntur, ya? Sudah luntur banget. Seperti busa banget tadi. Ya seperti busa ya, lagi. Kalau ya. Sudah dikocok baru dia ada busa. Kalau enggak udah enggak dikocok lagi. Bening ya? Mungkin udah bening dan kotor gitu. Pas bang, pas. Sekarang ini bang, itu tadi pesan dan kesan. Nah ini rencana setelah abang purna tugas ini apa rencana ke depan? Ya abang? Mungkin sebisa dan selagi mampu sesuai dengan seiring faktor usia itu, seiring faktor uangnya yang ada, seiring faktor yang namanya usahanya itu ada, itu ibaratkan planning, segala faktor U itu yang saya sebut, kalau tanpa ada satu itu, saya rasa juga gak akan bisa berjalan sinergi, pincang ya? Ya, pincang, ibarat kaki kanan dan kaki kiri salah satu tidak ada, itulah kepincangan kita. Nah, bagaimana menumbuhkan, walaupun ada kaki dua, ya sakit-sakit sedikit kan wajar, namanya berakit-akit dahulu, sakit-sakitlah dahulu, kan begitu. Ya, berenang kemudian nah, bang ya? Baru berenang kemudian, berlatih. Sabar bang, itu tadi ada 3 U, usaha, usianya apa? Kita sudah usia, karena kita mungkin tidak luput daripada yang namanya lupa, hilang ingatan, fisik sudah berkurang, gitu. Kedua, punya itu uang yang memotivasi, mendorong kita modal itu ya? Ya jadikan modal, suatu memotivasi dorongan semangat dan kemauan, gitu. Terakhir, yang terakhir, usaha. Kalau kita mempunyai suatu usaha, mau kerjain apa, walaupun ada uang banyak, mau bawa kemana uang itu? Apakah mau disimpan, dibuang, dan sebagainya? Nah, itulah segala sesuatu itu pasti ada planning. Planning ke depan itu yang penting. Bang, ya? Nah, manajemen yang butuh. Lagi, sebentar bang. Nanti kita lanjutkan bang ya. Siap. Ini sepertinya rekan-rekan kita sudah makan nih bang. Mungkin seperti begitu karena apa juga kita tambah kecepatan dikit bang. Oke. Ya. Saya harap kepada rekan sekalian agar semua menjalankan kesuksesan sesuai dengan semboyan bahwa dari awal sampai akhir kita bisa selamat menjalankan tugas abdi negara, menjalankan apapun titah negara dengan baik, selamat. Itulah kesuksesan seorang prajurit, walaupun hanya punya rumah bedek, itu hasil usaha kita sendiri sebagai prajurit. Syukuri, alhamdulillah kita tuh dikasih semangat, memotivasi demi untuk kepentingan anak dan cucu kita di hari esok dan di masa depan. Ya, terima kasih banyak. Siap. Oke, kita lanjut apa? Siap. Baik rekan, kita sudah sampai ya, sudah tiba ya. Sekarang saya turun mendahului, ya, sambil abang saya parkir kendaraan. Deteksi keberadaan teman-teman kita di mana? Apakah ada di depan atau semak-semak? Oh, ternyata di semak-semak ya. Ini nambil rasa nih, cantik-cantik orangnya. Sukses tuh, Pak. Ya, sukses tuh. Bebas. Yuk bang, silakan bang. Berapa orang tadi bapak-bapak TNI-nya? 6 orang. Lambat saya tadi 7, sampai kurambil. Mana orang? Oh, berangkat ada. Untung ada yang mungut saya tadi. Ini bapak ini, baik sekali dia. Mungut saya di jalan.
Saya sudah nangis tadi. Ya, pegang. Bisa ngomong dulu bentar. Lagi on juga ini. Ini namanya nasi. Itu langsung apa ya? Iya. Ya, langsung tutup. Ini di? Taruh di atasnya. Nah, di atas. Wartawan. Wartawan baru. Balipon. Dah. Nah, iya. Ya, kulit ayam, Pak. Ya. Ini apa ayam ya? Oh, kulit ayam juga warna si bumbu, Pak. Wah, wow, iya. Ayam sambal kecang. Es jeruk saya ya. Ini apa mana yang saya? Dari satu. Makasih ya. Bu. Adik sing nang. Oh, sing nang lu san. Sing pengenah sih. Ini kan menang, gue paling menang. Gue paling seksi kan deh. Kita sudah tiba dan ternyata bapak-bapak komandan unsur-unsur sudah ada di sini. Ya, ada Pak Alet. Pak Alet, gimana Pak Alet? Oh keren. Pak Putu bagaimana? Aman. Adi sih alih dulu. Tiang, gimana? Anak berat? Kok rame ya, kelingok-kelingok sih. Sehari ini ngoreh. Tentang. Oh subuh. Woi bapak Daramel lahap sekali. Terima kasih kemudian sajiannya hari ini. Panjang umur murah rezeki dan jangan nikah lagi. Wih Badut semangat Badut. Iya, makanya tiap hari ngocok hari sana, sana bagus nih. Wih, banana gak kelihatan, nanti ada yang protes loh.